Yeah, standby karena pemilik akunnya ini tidak bagus. Coba kemudian di lokasi kita mungkin potensinya. Tanggal 19 saat pengaduan itu tiba di Polsek Polkas, coba tanya dia nanti ya, ada pesan tidak sama ke Polsek? Sekarang jangan ada kegiatan di Lokpol sebelum barang ini selesai. Hai. Bukti bahwa itu yang punya hak terkait dengan alat ini, kita tidak mengendaki ke kalian. Oke. Iya toh. Kita membuat sesuatu itu harus jelas, apalagi ini armada, Pak. Pas kemudian karung dan kemarin. Terus saya jadi mungkin tetap tinggal di kapal. Ya, kenapa sih? Nanti selanjutnya pasti akan saya lakukan pemeriksaan. Kalau manakala dari PT Arfak ini saya cek dokumennya betul, ini miliknya dia. Nah, ini sekarang dokumen Arfak ini. Ini ada dokumennya. Bapak bilang tanggal 16 barang masuk. 2016 tanggal apa? Tahun 2016, maaf ya. Tahun 2016 masuk. Di sini surat jual beli bisa dikatakan begitu, bukan pokoknya. Kira-kira begitu, Pak. Artinya jangan sampai kita di sini semua ada kesalahpahaman. Ya, apa yang mekanik siapa? Tidak ada mekanik siapa? Di kontraktor. Di kontraktor. Di kontraktor. Jadi saya pikir... Intro bisa intro. Saya pikir untuk... Cek dulu. Untuk sementara. Untuk sementara. Karena dia terkabung. Itu, kasih mekanik. Kita cukup sampai di sini bicara, sekarang kita mau cek fisik. Gimana dari sini, habis itu kan di sini jalan banyak. Pasti kan? Ada buat kita, buat lima, enam, ini coba sini, karena ini kan ada di sini. Kenapa sih? Telepon itu, siapa namanya? Misbahul, siapa namanya? Tadi telepon Pak Abdullah katanya? Bukan,
Bosmu. Pas Tapi saya jadi barang bukti, tetap tinggal di kapal.